Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau review tentang manfaat daun putri malu. Manfaat dari daun putri malu nanti akan saya rinciin. Ini ada sekitar 11 manfaat daun putri malu. Sebagian besar masyarakat belum tahu loh manfaat daun putri malu seperti apa. Nah, ini saya mau sebutin satu-satu. Yang pertama, tinggi antioksidan. Manfaat daun putri malu sama dengan yang diperoleh dari bunga dan akarnya, yakni tinggi dengan antioksidan. Tentunya baik bagi Anda dalam mencegah pembentukan radikal bebas di tubuh. Yang kedua, obat kuat alami. Bagian daun putri malu bisa Anda manfaatkan sebagai obat kuat yang alami, terutama bagi para pria supaya lebih tahan lama di ranjang. Cia. Yang ketiga, mengatasi diare. Manfaat daun putri malu selanjutnya dengan memperlambat sistem pencernaan, karena terkadang terlalu berlebihan yang menyebabkan diare. Ramuan daun putri malu bisa Anda campurkan dengan bijinya supaya lebih berkhasiat. Yang keempat, menyembuhkan gatal dan luka. Manfaat daun putri malu yang luar biasa berikutnya bisa dijadikan obat gatal, luka, dan mengurangi peradangan. Yang kelima, mengobati fraktur. Melansir dari Health Benefit Time, tanaman ini juga membantu mengobati patah tulang. Cukup buat pasta daun putri malu dan oleskan di area yang terkena. Yang keenam, mengurangi rambut rontok. Manfaat daun putri malu selanjutnya yakni mengurangi rambut rontok, karena ia membantu pertumbuhan sel rambut baru, mengontrol rambut rontok dan kebotakan. Dianjurkan untuk menggunakan sampo herbal yang mengandung ekstrak tumbuhan ini. Ketujuh, menyembuhkan wasir. Jika Anda mencari obat alami untuk membantu menyembuhkan wasir, Mimosa pudica bisa berguna. Buatlah bubuk ekstra dari daunnya. Cukup minum 1 sendok teh dengan susu 2 atau 3 kali sehari. Selanjutnya, kedelapan, mengobati diabetes. Kadar gula dalam darah rendah merupakan manfaat lain yang didapat dengan meminum sari daun putri malu. Minumlah 30 ml jus tanaman ini secara keseluruhan pagi dan sore hari. Dalam 7-10 hari Anda akan melihat perbedaan kadar gula darah Anda. Yang kesembilan, mengobati tekanan darah tinggi. Masih dari lansiran yang sama, ambil daun putri malu dan hancurkan untuk diambil sarinya. Konsumsi 15 ml untuk dikonsumsi 2 kali sehari. Dan ucapkan selamat tinggal pada masalah tekanan darah tinggi Anda. Nah, selanjutnya, yang ke-10, mengangkat payudara yang kendur. Wow, alih-alih pergi untuk perawatan dan operasi mahal, cukup siapkan pasta dari daun putri malu dan padukan dengan akar ashwagandha. Oleskan ramuan pasta ini pada payudara Anda untuk mengangkatnya. Yang terakhir, yang ke-11, mengobati sakit perut dan cacingan. Untuk mengobati sakit perut dan masalah cacingan, yang Anda lakukan adalah membuat pasta dari daun tanaman ini. Selama 3-4 hari minum pasta ini sekali dalam sehari, dicampur dengan madu kalau bisa. Sekian manfaat dari putri malu. Yuk kita pelajari mendalamnya.